Hai pemirsa YouTubers, ketemu lagi di channel Vela Pina Heriana atau Lana. Pemirsa, kali ini saya akan mukbang lagi buah hutan. Ini benar-benar buah hutan, buah langka, unik, dan mungkin hanya ada di Kalimantan Barat. Saya tidak tahu di daerah lain ada atau tidak. Dan jujur pemirsa, saya sendiri belum pernah makan buah ini, tapi mendengar namanya udah sering mendengar orang tua menyebutkan nama buah ini. Tapi karena sangat langka, tumbuhnya di hutan dan jarang sekali ditemukan, jadi saya baru kali ini mengkonsumsi atau mencoba makan buah hutan ini. Namanya kalau bahasa kampungnya buah sotar, pemirsa. Buah sotar. Saya tidak tahu kalau bahasa Indonesianya namanya buah apa. Dia agak sedikit ada mirip tomat ya, kalau sekilas dilihat seperti buah tomat. Tetapi teksturnya, isi dalamnya berbeda. Oh ya pemirsa, kita coba kupas ya. Wow. Oh, ternyata tekstur dalamnya pemirsa mirip buah mangga. Ini ada sedikit kemiripan dengan buah mangga. Begitu kulitnya dibuka, bentuknya seperti ini. Rasanya, aku coba dulu. Saya coba dulu ya pemirsa. Dalam benak saya tadi, saya kira rasanya asam, sehingga saya sudah siapkan garam. Tapi ternyata rasanya manis, pemirsa. Seperti buah mangga yang matang di pohon, kemudian baru dipetik dan baru langsung dimakan. Jadi buahnya manis banget. Saya kira tadi rasanya asam, ternyata manis. Mungkin karena yang makan buahnya manis ya, rasa. Jadi rasa buahnya juga ikut-ikutan manis. Nih. Seger banget. Ini juga karena metik sendiri di hutan, di lahan sendiri, jadinya metiknya pada saat buahnya sudah matang, jadi juga asli, alami, matangnya alami, matang di pohon. Pas lagi ya pemirsa. Tak kusangka ternyata buahnya manis. Sekarang ngupasnya udah lebih pandai. Jadi buahnya dikuliti seperti ini ya pemirsa. Nah, kemudian baru dimakan. Lembut banget, manis, enak. Dia walaupun mirip mangga, tetapi dia tidak memiliki serat-serat, sehingga lebih mudah dikunyah, lebih mudah ditelan. Kalau buah mangga kan kayak seperti ada serat-seratnya sedikit gitu kan. Nah, kalau ini tidak terasa seratnya, tidak ada seratnya. Buah hutan sehat
lezat, tanpa pupuk, semuanya serba alami pemirsa. Itulah kayanya hutan Kalimantan. Enak banget. Pemirsa, aku sudah menghabiskan 4 atau 5 ya buah sotarnya. Jadi sudah cukup kenyang. Terima kasih ya untuk kamu yang sudah menyaksikan video mukbang buah-buahan langka, buah-buahan unik asli dari Kalimantan Barat. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa supportnya ya. Klik subscribe, tombol lonceng notifikasinya. Tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan juga di-share video ini. Sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya.